Hai sahabat Tipos, kembali lagi bersama saya Franz. Saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu makam tokoh pahlawan dari tanah Banjar yang ada di kompleks pemakaman makam pahlawan Pangeran Antasari. Ya, Sobat Bipos, kembali lagi bersama saya Franz. Bisa dilihat saat ini saya sudah berada di lingkungan makam dari salah satu pahlawan nasional yang ada di Banjarmasin, yaitu Pangeran Antasari. Terlihat ini suasana di lingkungan makam. Nah, sahabat Tipos, ini kita sudah menuju ke dalam area kompleks pemakaman dari Pangeran Antasari. Nah, bisa dilihat ini adalah pusara atau makam dari Pangeran Antasari. Posisinya ini letaknya di paling depan. Di kalau dari pintu masuk itu berarti berada di sebelah kiri. Jadi selain makam Pangeran Antasari, kemudian makam Panglima Batur, di sini juga ada makam tokoh lainnya, yaitu pahlawan Ampera. Nah, di samping dari makam Ratu Jaleha tadi, ternyata juga ada makam Ratu Antasari atau istri dari Pangeran Antasari. Jadi di sini tertulis Ratu Julaiha atau yang lebih familiar dengan Ratu Jaleha, binti Sultan Muhammad Seman. Jadi beliau ini adalah cucu dari Pangeran Antasari. Thank you.